Kuramel Joglo. Ini membersihkan satu jalur bambu yang kemarin terbawa arus air saat debit kali biji tinggi karena hujan kemarin yang cukup lebat dari utara. Ini kita bisa untuk memotong ini sedikit bambunya, dan hari ini kita juga menyewa senso, karena kalau kita mengandalkan manual kemungkinan lama, jadi nanti kita melibatkan atau menyewa senso untuk memotong dari campuran bambu. Untuk ambrolnya sendiri, tanggul tersebut sudah di kapan, Pak? Ini kemarin ada saksi yang melihat ini campuran bambu ini sebenarnya bukan dari milik warga Diwarno ya, bukan dari tanggul Diwarno. Ini ada yang melihat itu dari utara. Bahkan sempat direkam di kameranya, di upload di Facebook. Jadi ini jelas bukan dari kali atau tanggul di wilayah Diwarno. Kalau nggak dari, pokoknya dari utara lah. Kita nggak menyebutkan di mana. Untuk ini yang mengikuti gotong royong itu berapa RT, Pak? Ini kita melibatkan sekitar 6-7 RT, Pak. 6-7 RT. Jadi khususnya di wilayah RW 2 dan juga RW sebelah, RW 1, RW 3. Untuk harapannya di masyarakat desa Diwarno ini supaya tidak terjadi seperti bencana seperti ini, apa, Pak? Harapan kami yang jelas ini ada beberapa jembatan, utamanya dua jembatan besar yang di bawahnya itu atau masih ada tiangnya. Jadi kami itu harapan orang-orang Diwarno melalui kami itu agar jembatan tersebut bisa direhab, tidak pakai tiang gitu. Jadi kalau pakai tiang itu otomatis sampah kalau saat musim hujan seperti ini itu utamanya sampah dari bambu. Potongan bambu itu nyanggok itu loh. Berhenti di bawah jembatan karena ada terhalang oleh tiang gitu. Oh, my God.